Jurulatih dari Korea Selatan Kim Pan-gon dilantik menjadi ketua jurulatih Harimau Malaya yang baru. Undi 18 belum tentu dapat dilaksanakan sekiranya tiada desakan Pakatan Harapan PH menerusi memorandum persefahaman bersama kerajaan, kata Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seorang graduan jurusan farmasi di sebuah universiti swasta didakwa di dua mahkamah magistrat Kuala Lumpur atas 7 pertuduhan menipu dan memperdaya berhubung pembelian PlayStation 5 tahun lepas. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.